طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده والله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين وإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله نواصل درس التوحيد من كتاب مدخل إلى العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة Wa nanul an fi almas alatis sadisa. Kita sekarang masuk ke permasalahan yang keenam, ya. Permasalahan yang pertama sampai yang kelima sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk permasalahan yang keenam. Di permasalahan sebelumnya, yaitu di permasalahan yang kelima, kita membahas tentang apa saja istilah-istilah yang dinisbatkan kepada akidah yang benar. Artinya, akidah Islam yang benar itu memiliki nama apa saja? Ya, sudah kita bahas kemarin ada akidah tawih, taka, ada istilah al-iman, ada syariah dan sebagainya. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang di permasalahan yang ke-6 ini kita akan membahas apa nama-nama yang dinisbatkan kepada ulama yang berakidah sahih. Ya, kalau kemarin itu nama-nama yang dinisbatkan kepada akidah itu sendiri. Ya, nama lain dari keyakinan itu. Nah, akidah al sunnah wal jamaah, faifah mansuro, ya, firqah najiyah, itu istilah-istilahnya. Nah sekarang kalau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada akidah yang benar ini, apa istilah yang kita gunakan untuk menamai mereka? Nah, nanti kita akan bahas ada dua nanti nama-nama yang benar dan nama-nama yang salah. Baik. Enam da'iqwa. Al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam. Al-asma'ul lati utliqats ala ulama'il aqidatis sahiha. Nama-nama yang dinisbatkan, dimutlakkan kepada ulama-ulama yang mana mereka itu adalah ulama-ulama yang memiliki akidah yang benar al asmaul lati utliqat ala ulama il sahiha kathira banyak sekali istilah-istilah minha sahih wa minha al batil ada istilah yang sahih artinya benar penisbatan nama tersebut ada juga penisbatan yang batil walida sauqassimu hadhil mas'alata ila qismain oleh karena itu penulis di sini akan membagi permasalahan ini menjadi dua bagian bagian yang pertama al asmaus sahiha allati utliqat ala ulama il sahihah. sahiha nama-nama yang benar penisbatannya kepada ulama-ulama akidah sahiha istakhdama salafu mustalahatin mutaaddidatan di ulama il sahihah. sahiha para salafus saleh menggunakan istilah yang beraneka ragam untuk menggambarkan ulama-ulama yang memiliki akidah yang benar di antaranya adalah yang pertama ahlus sunnati wal jamaah atau ahlul jamaah. Ya, kalau dikatakan fulan adalah min ulama ahli sunnah wal jamaah berarti maksudnya fulan adalah ulama yang insyaallah berakidah sahihah. Baik. Ya, tobaan istilah ini boleh siapa saja menggunakannya. Artinya meskipun dia jelas-jelas berada di atas kesesatan, kemudian dia mengaku diri ahlus sunnah wal jamaah sah, sah saja gitu. Hanya saja kan ya waslan bilaila walakin las laila ya semua bisa saja mengaku-ngaku sebagai kekasihnya Laila akan tapi Laila tidak mengakuinya ya, artinya sah-sah saja orang kalau mau menisbatkan diri saya ahli jamaah ya tapi tetap patokan kita adalah kepada Al-Qur'an was Al sunnah apakah benar penamaan tersebut ya, apakah sesuai dengan keadaan orangnya atau tidak Enam. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Hum man kana ala mithli alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa sahabatuhu ridwanullahi alaihim fil usuli wal furu. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh oleh nabi dan para sahabat fil usuli wal furu dalam masalah-masalah usul ataupun dalam masalah-masalah fuqh. Masalah-masalah usul itu maksudnya dalam masalah-masalah akidah, dan masalah furu itu dalam masalah-masalah fikih. Ini adalah nama yang paling masyhur yang dinisbatkan kepada ulama-ulama yang berakidah sahihah. Wa tasmiyah. Kenapa istilah ini masyhur sekali? Karena penamaan ini ma'khuzatun diambil min qawlihi sallallahu alaihi wasallam dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bayanil firqatin najiyah ketika beliau menjelaskan tentang siapa itu al firqah an najiyah golongan yang selamat di hadis al ya dalam hadis al iftirak ya. hadis al iftirak itu hadis tentang ya perpecahan umat nah, Nabi ketika ditanya ya, siapa mereka itu yang selamat itu Nabi mengatakan wahia al jamaah Ya, Wahya al-jamaah, maka dikatakan ahlul jamaah. Nabi mengatakan dalam Anas bin Malik Bani Israel itu terpecah menjadi golongan. inna bani israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqa. Nabi mengatakan dalam hadis Anas bahwasanya bani Israel itu terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian beliau mengatakan wa inna ummati sataftariqu ala thintain wa sab'ina firqa bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. 6. Nah, luha finnar. Seluruhnya yang 72 ini berada di dalam neraka, artinya sesat. Ya, illa wahidah wahyal jamaah kecuali satu golongan saja. Siapa yang satu golongan ini? Yaitu al jamaah. Nah, maka dari sini para ulama yang menggunakan istilah ahlul jamaah. Type. Nah, di zaman Nabi tentunya tidak ada istilah penamaan ini antum ahli sunnah, antum bukan ya, tidak ada istilah itu di zaman Nabi. Kenapa? Ya karena umat Islam masih dalam satu kesatuan kala itu. Meskipun ada perpecahan-perpecahan itu perpecahan yang kecil, yang sedikit jumlahnya. Khawarij itu sudah muncul bibit-bibitnya di zaman itu, ya. Tetapi tidak semasif sekarang, ya tidak sebanyak sekarang perpecahan itu tidak seberaneka ragam sekarang. Ya, sehingga tidak dikenal istilah-istilah ini. Istilah-istilah ini muncul belakangan. Ya, ketika golongan-golongan itu sudah banyak sekali dalam Islam, maka perlu ada sebuah ya, tamyiz pembeda untuk menyebut istilah yang pas. Nah, kemudian yang kedua, ahlul hadis. Ya, ahlul hadis. Kalau Islam Ibnu Taimiyah fi maksud di ahlul hadis. Apa yang dimaksud dengan ahlul hadis? Kata Ibnu Taimiyah, <tuhi> wa nahnu lana bi ahli al hadis al muqtasirin ala sama'ihi aw kitabatihi wa kalau mengatakan ahlul hadis berarti orang yang mendengar hadis, menghafal hadis atau meriwayatkan hadis bukan begitu. Atau Syekh Ibnu yang kita maksud dengan istilah ahlul hadis ya, tidak muktasirin, tidak terbatas kepada orang-orang yang sama yang mendengar hadis, au kitabatihi atau menulis hadis, au riwayathi atau meriwayatkan hadis. Bukan ini ini maksud ahlul hadis. Artinya bukan sebatas ini. Balna bihim akan tetapi yang kita maksud dengan ahlul hadis adalah kullu man kana ahqqu bihifzihi wa ma'rifatihi wa fahmihi. Ya, zahiran wa batinan. batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul al-Qur'an. Ahlul 6. Nah, yaitu yang kita masuk dengan Ahlul hadis adalah setiap orang yang menjaga hadis itu, mengenali dan memahaminya. Ya, zahiran wa batinan, secara zahir ataupun secara batin. Ya, artinya kan hadis-hadis itu kan ada yang dia maknanya mana zahir, ada yang maknanya mana batin. Artinya dia yang butuh penafsiran. Jadi zahiran wa batinan, luar dalamnya dihafal, dipahami, dan dikenali oleh mereka. Ya, apakah hanya sebatas menghafal, mengenal, dan memahami saja, tidak, tapi juga mengikutinya? Ya, inilah yang disebut dengan ahlul-ahlul hadis. Jadi, ya, ahlul hadis bukan hanya orang yang menghafal atau meriwayatkan hadis, tapi juga adalah orang yang menjaga dan mengikuti hadis itu. Beliau mengatakan, ya, al "Ilmu." Laisal ilmu riwayah. Ilmu itu bukanlah karena banyaknya meriwayatkan hadis. Ya. Ilmu itu tidak diukur dari banyaknya hafalan hadis atau banyaknya hadis yang telah diriwayatkan Baik. Maka tadi ke ahlul Quran, begitu juga kata Syarif Islam adalah ahlul Quran, dinamakan ahlul Quran yaitu karena mereka bukan hanya mendengar, menulis, atau Al mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran tidak, tapi mereka menghafal, mengenali, memahami, dan mengikutinya. Nah, kemudian yang ketiga istilahnya adalah Ahlul Asar. Wa makna Ahlul Asar, kama yakulul imam as-safari ini, ya, ay alladina innama yakuduna akidatahu minal ma'thuri anillahi jalla sya'nu fi kitabi. Al-Asar itu dari kata, ya, ya, asar itu artinya, secara bahasa atau ini bekas satu peninggalan asar nabi artinya bekas satu peninggalan nabi apa bekas satu peninggalan nabi ya sunnah nabi nah, jadi ahlul asar dengan ahlul sunnah tidak jauh beda type kata alim asfar ini bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul asar atau al asariyah adalah orang-orang yang mengambil akidah mereka dari maksur maksur itu artinya asar ya sesuatu yang maksur, sesuatu yang memiliki dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi SAW. Au masa bata wassoha anis salafis salih atau yang sahih dan sabit dari para salafus salih minas sahabatil kiram wa tabi'in lahum al-fakham. Nah. Ja'a fi kalam Abi Hatim al-Razi madhabuna wa akhtiyaruna ittiba'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Wat tabi'in. Kata Abu Hatim al-Razi, mazhab kami, kata beliau. Artinya mazhab beliau sendiri dan mazhab pengikut-pengikut beliau. Waktiaruna dan pilihan kami adalah untuk itiba kepada Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in. Wa suku bi mazhabi ahlil Kami juga memutuskan untuk berpegang teguh dengan mazhab ahlul asar. Misal Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hambal wa qala fi mawtiin akhar wa alamat ahlil al alwaqi'ah fi ahlil asar wa alamatu az-zanadiqa tasmiyatuhum ala sunnah syawiyah Naam. Ya, kata beliau di dalam ya kitab yang lain di dalam syarah usul ittifaq tahlis sunnah ya kata Abu Hatim mengatakan bahwasanya tanda ahlul bid'ah itu adalah al alwaqi'ah fi ahlil asar. Mereka itu senantiasa mencela ahlul asar. Gitu ya. Jadi tanda ahlul bid'ah itu senantiasa mereka itu menyudutkan ya memprovokasi ya dan merendahkan ahlul asal wa zanadikoh, dan tanda orang-orang zindik ya adalah mereka suka menamakan ahlus sunnah itu dengan nama hasyawiyah ini penamaan yang sepatil ya dia mengatakan ahlu sunnah dengan istilah hasyawiyah nah ini adalah salah satu ciri orang-orang Zanadiqoh atau zindik Fasta'mal fasta'mil fasta'mala ahlil as ahl al asar bi makna ahli sunnah. Nah, maka ahli asar itu maknanya sama dengan ahli as-sunnah. Wa kadzalika warada itlaqu dzalika bi kalami Abi Nasr as-Siji wa Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi ma unzur arwat ala man ankara al-harfa wa as-sauta. Nah, unzur dar ta'aruf, ta'aruf ta'aruf wa naqal. Baik, yang keempat as-salaf atau as-salafiyah. والمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابه الكرام رضوان الله عليهم وعيان التابعين لهم باحسان واتباعهم وائمه الدين ممن شهد له بالامامه. Ya. يقول الاوزاعي اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القوم وقال وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك. نعم كتعلم الاوزاعي Ya bersabarlah engkau, tahan-tahan dirimu di atas sunnah. Wakif dan berdirilah sesuatu hey falcom, di mana kaum itu berdiri. Maksudnya Nabi dan para sahabat. Berdirilah, berhentilah di mana para sahabat berhenti. Wakul bimakolu dan ucapkanlah sebagaimana mereka ucapkan. Wakufaan maka fuan. Ya dan berhentilah ya, dalam perkara-perkara yang mereka berhenti darinya wasluk sabila salafika salih dan tempuhlah jalan para salafus saleh ya, yang pendahulu mu yang saleh fa innahu yasaka ya nah karena itulah jalan yang ya yang luas untukmu. taib qala salisalim mutaimiyah laa aiba 'ala man adhhara madzhabas salaf wantasaba ilai nah kata salisalim mutaimiyah tidak ada aib artinya tidak tercela orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepada madhab salaf wa ataza ilaih dan berbangga-bangga dengannya mengatakan pula bin Farud pula as-salafi misalkan atau ana salafi ya kata seluruhnya Ibnu ya yang seperti ini tidak masalah bahkan tidak ada celahan bal yajibu qabul dzalika kan wajib kita menerima kalau memang benar dia ala ala al-haq fa inna Ya as-salaf yakunu illa haqqan karena madhab as-salaf itu adalah adzhab yang hak. Baik, run yang kelima al-firqatu najiyah wa humul ladina ala makan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa itu yaitu golongan orang-orang yang berada di atas jalan yang sama dengan jalan yang pernah ditempuh oleh nabi dan para sahabat. Nah, azdan min qaulihisallallahu wasallam fi al iftiraq, istilah al-firqatu najiyah ini diambil dari hadis al-iftiraq ya. Wa inna ummati sattariku ala sintain wa sab'ina firqah kulluha fil nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah nah. fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-farqa anna al-firqa kulluha halikatun illa wahidah Nabi Muhammad SAW menga menga mengabarkan kepada kita dalam hadis ya, Alif Tirok itu ya bahwasanya seluluh Al-Firok Al-Firok ini, al al ini jamak dari firqah ya bahwasanya seluluh Al-Firok pun luha halikat semuanya itu binasa. Illa wahidah, kecuali satu saja. Itulah firqoh yang najiyah. Ayat firqoh yang selamat. Wahiyal jama'ah. Wafi riwayatin ukhroh, ma'ana alaihi wa ashabi ma. Sesuatu, maksudnya sunnah. Ana alaihi, yang aku berada di atasnya, wa ashabi. Begitu juga para sahabat. Nam.

Ya. Ilam yakun ashabul hadis. Kalau satu golongan itu bukan ashabul hadis, maka aku enggak tahu lagi siapa mereka itu. Ya, artinya Imam Ahmad di sini memastikan bahwasanya yang dimaksud dengan satu golongan yang selamat itu adalah ashabul hadis. Ya, karena kalau bukan ashabul hadis siapa lagi yang pantas? Ya, itu kata Imam Ahmad. enggak ya, ada yang pantas untuk mendapat gelar ya kelompok yang selamat selain ashabul hadis. Baik. makanya kalau orang menisbatkan diri kepada al-sunnah ahlu wal-jamaah, ahlul hadis, saya adalah orang yang mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah, mengamalkan hadis-hadis Nabi, maka kita harus berada di baris terdepan dalam membela sunnah Nabi dan menerapkan sunnah Nabi. Ya, jangan bilangnya, ya, saya ahlu sunnah wal-jamaah, ya, saya pengikut ahl, pengikut ahlul hadis, ya, tapi mengolok-olok sunnah, ya, menghina orang yang menerapkan sunnah dan sebagainya. Ya, ini tentu sangat jauh kebalikan dari pengakuan nama tersebut. yang keenam, at-ta'ifah al apa bedanya firqah najiyah dengan ta'ifah mansurah? Firqah najiyah itu golongan yang selamat. Kelompok yang selamat. Kalau oh, artinya golongan yang ditolong. Ya, golongan yang ditolong. Wahadallah qab mustafadun min qaulil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Laqab ini, penamaan ini diambil dari sabda Nabi SAW dari hadis Al-Mughirah bin Syubah yang ketika Nabi mengatakan La tazalu ta'ifatun min ummatil zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun Umatku ini ya, senantiasa akan menang ya, ya senantiasa dia akan zahir hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun ya. Nah, di situ kata Nabi ada kata Ifah. ya zahirin itu maksudnya apa? Dia muncul di tengah-tengah kaum yang lain, artinya dia ditolong. Ya, dia disokong oleh Allah sehingga dia bisa menonjol di tengah-tengah umat-umat yang lain. Wa fi Muawiyah bin an la tazalu min mansurin. Ya. Kata beliau, di hadis yang lain, umatku ini senantiasa sekelompok dari umatku ini senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala la man khadalahum tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang hendak menghina dan merendahkan mereka ya hatta taqum as sampai tegaknya hari kiamat nah artinya ya mereka pasti akan tetap berada di atas ya, pertolongan Allah sampai tegak hari kiamat maka bayyana salab al murat hadhihi at <tid> Qala Ali binul Madini ya di dalam kitab hum di dalam uh, kitab yang sama hum ashabul hadis mereka adalah ashabul hadis jadi kalau ditanya ya siapa itu thaif al-mansurah bila menjawab mereka adalah ashabul hadis type kemudian waqala al-Imam Ahmad bin Hanbal in lam takun hadi al Mansur ashabul hadis pada adri man Taib itu dia enam nama yang benar dinisbatkan kepada ulama-ulama yang berakidah al-sunnah wal Jamaah. Misalkan kita katakan Imam Ahmad termasuk golongan ya ashabul Hadis atau golongan atau al, al Mansurah atau Al Firqah Najiyah, maka penamaan seperti ini boleh. Ya, penamaan seperti ini boleh dengan syarat tentu orang yang kita kepada penamaan tersebut adalah memang orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. itu enam istilah, ya. Kemudian Al-Qismusani sekarang ada istilah-istilah yang tidak tepat untuk disebatkan kepada ulama-ulama al Jamaah. Artinya penamaan-penamaan yang batil. Ya, tidak boleh kita menggunakan istilah ini untuk ya, uh, menggambarkan ya, ulama-ulama ahlus sunnah dengan akidah yang benar. Nah, kita masuk al alasma al-asma al-batilah alati al utliqat ala ulama al aqidah as sahiha Baik, istahdama ahlul ahwa bida. wal bidah. Orang-orang ahlul ahwa ahwa ahlul ahwa itu orang-orang pengikut hawa nafsu. Ya wal bidah, orang-orang ya ahlul bidah. Mereka itu menggunakan istilah-istilah musalahat-musalahat yang batilah atlakuha ala ahli sunah wal jamaah yang mereka gunakan untuk menamakan ahli sunah wal jamaah. Ya, dari sini bisa antum pahami ya bahwasanya dari zaman dahulu kala memang pengikut-pengikut kesesatan itu pasti akan menamakan atau melabeli pelaku pengikut kebenaran dengan istilah-istilah. Ya, jadi sudah menjadi sunnatullah itu. Ya, mereka pasti menggunakan istilah-istilah awulan -istilah. gini-gini gini. gini, gini orang mengikuti ahli dikatakan wahabi dan sebagainya itu memang dari sana yang sudah begitu gitu. Nah. Kemudian di antara istilah-istilah yang banyak mereka gunakan untuk menggambarkan atau melabeli ahli sunnah wal jamaah ya, adalah yang pertama al hasyawiyah ya, al hasyawiyah ya. Allah 'ala apa hasyawiyah di sini tapi ini mana yang sering dipakai. Kemudian yang kedua hmm. al-mujassimah atau al-musyabbihah. Ya. Sering dinisbatkan katanya antum mujassimah, ahli tajassim dan sebagainya. Atau an-nabita, atau an nawasi nawasib atau an-nasibah, al-jabariyah atau al-mujbirah. Ya, kemudian ada mantakan muksonia, ada mantakan syakakin atau syakakah atau syakak. Ya, mukhalifah wal amah wal jumhur gusa. Ya. Ini adalah lakop-lakop yang bid'ah, lakab -lakab yang ya. lakop yang diada-adakan. Ma anzalallahu sultan. kalau ditanya ada nggak dalilnya? Alquran Quran Nabi menggunakan istilah-istilah yang tadi tidak ada. Ini istilah-istilah buatan mereka sendiri yang timbul dari iri dengki mereka, timbul dari hati yang kotor, timbul dari ketidaktahuan mereka akan hakikat kebenaran wala ya wala yang ahlus sunnah wal athar syai' minha inda tahqiq ya fa inna ahlus sunnah hum khayrun nas wa afdaluhum fi umuri dinihim sunnat nabiy sallallahu alaihi wasallam wa athar salafus saleh nah maka ahlus sunnah atau ahlul athar enggak boleh kita menamakan mereka dengan istilah-istilah yang tadi al amah al-jumhur al-mujassima dan sebagainya kenapa karena ahlus sunnah adalah sebaik-baik manusia. Ya, bukan karena mereka tidak, tapi karena itiba mereka kepada perkara-perkara yang telah digariskan oleh Nabi SAW ya, dan telah di ya, oleh para salafus sahabat. Ya, jadi mereka menjadi sebaik-baik manusia bukan karena diri mereka tapi karena ittiba mereka. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya kadar kemuliaan seseorang dalam beragama itu diukur dari kadar itibanya dalam masalah agama. Semakin mantap itibanya maka semakin mantap juga ya kemuliaannya dalam agama. anil ibtidai ya, wal bid'ah wal qawli fi dalilin min kitabin al mereka adalah sebaik-baik manusia karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan mereka menjauhkan diri dari namanya ibu tidak membuat-buat perkara baru wal bid'ah, mereka juga menjauhkan diri dari mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka juga tidak mengucapkan tentang agama Allah bi dalil tanpa dalil min kitabin aw sunnah ijma' berkhilaf khilaf ahli bid'ah alwasimina lahum bihadil al alqab. Beda dengan ahlul bid'ah yang mereka menggunakan istilah-istilah tadi. Fa ashabu firqatin wa khilafin ya wa Sunnatullahnya adalah ahlul bid'ah itu orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an al Sunnah itu pasti mereka itu terpecah belah. Ya. buhum jami'an wa qulubuhum Ya. Engkau mengira mereka itu bersatu padu padahal mereka itu sebenarnya terpecah belah. Ya, jadi pengikut kebid'ahan, ya, orang-orang penganut yang mengamalkan perkara-perkara bid'ah itu kelihatannya saja mereka bersatu padu. Ya. Wa min alamati ahli al-bid'ahil waqi'ah fi ahli al wal fatah laihim nail minhum Ya, di antara ciri ahlul bid'ah itu adalah mereka suka mengolok ahlul asar. Suka mencela mereka. Ya, ya, suka menzolimi mereka. Lil izra'i tanfir minhu. Kenapa kok begitu? Ya, untuk tanfir. Untuk menjauhkan orang dari mereka. Ya, jadi mereka itu sengaja ya, mengolok-olok kita agar orang-orang ya, itu tidak tertarik untuk masuk ke dalam golongan ya tidak 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 tertarik untuk mengikuti ya, ajaran yang benar. Allahu yahkum bainal jami' yawma liqa'ihi dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakim ya, antara kita semua nanti ya, pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayalam alladziina dzalamu hina idzin ayyam munqalibin yang qalibun. Nah, pada hari itu nanti orang-orang yang berbuat kezaliman itu akan tahu ya apa imbas dari yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia dulu. Nah, baik. Jadi ini dia ikhwah, 10 istilah yang bab penisbatannya kepada akidah atau ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh kita menggunakan istilah-istilah ini untuk menggambarkan ulama-ulama yang akidahnya adalah akidah yang benar. Ulama-ulama berakidah benar tidak boleh kita disebatkan istilah-istilah ini kepada mereka ya sebagaimana al-Bidah menisbatkan istilah-istilah tadi kepada ahli sunnah wal Baik, maka dalam permasalahan yang ikhwa, ya permasalahan istilah ini yang penting untuk kita ketahui tapi tolok ukur kebenaran bukan hanya kepada penggunaan istilah ya siapa saja boleh menggunakan istilah apa saja tapi tetap kebenaran itu ditimbang bukan dari penamaan yang manusia berikan tapi dari itibanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. Jadi meskipun seluruh manusia melabeli antum dengan mengatakan antum adalah mujassimah. tapi selama antum berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, beramal sesuai dengan yang Nabi ajarkan, ya maka la bali Maka jangan hiraukan apa yang mereka katakan tersebut, karena kebenaran tidak akan pernah dihitung atau di uh, ukur dari banyaknya jumlah pengikut atau dari masyhurnya sebuah istilah. Taib insya taala di masalah selanjutnya di permasalahan yang ketujuh kita akan masuk ke pembahasan kitab-kitab apa, apa saja yang paling penting untuk kita jadikan sebagai rujukan, sebagai sandaran untuk mempelajari akidah-akidah yang benar. Banyak kaum muslimin yang mereka tidak tahu kitab-kitab yang benar, Merujuk kemana dalam mengambil akidah sehingga mereka menjadi tersesat disebabkan salah pilih kitab dan salah pilih guru. Ya, maka penting untuk kita mengetahui apa saja kitab-kitab yang merupakan kitab induk dan kitab rujukan dalam masalah akidah yang yang benar. Nah, insyaAllah Ta'ala kita akan ambil itu di kesempatan selanjutnya. Allah Ta'ala ala Muhammad ala wa ala Ali. Muhammad wa ala alihi wasallam wa